Artinya solat berjemaah lebih utama 27 darjat daripada solat bersendirian. Hadis hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan beberapa lafaz juga daripada sahabat yang lain, umpama Abi Hurairah dan beberapa orang yang lain. Semalam jemaah ni 27 kali ganda. Salatul jamaah afdal min salatil fazi bi 27 darajah. Itu lafaz yang lebih masyhur lah, yang ada dalam buku-buku fiqh. Lafaz ini dia tidak masyhur, tapi maknanya sama. Di sana ada beberapa lafaz yang lain Nabi sebut 25. Umar hadis Abi Hurairah juga Muslim, Nabi kata 25 darajah, 25 darjah. Ada kalanya Nabi sebut hanya 20 saja, 20 lebih. Juga hadis Muslim pada Abi Hurairah dalam bab niyah Riyadhus Salihin, Imam Nawawi itu dia masuk hadis itu dalam bab niyah, hadis yang keberapa entah, ke 78 macam itulah. Nabi kata bid'at wa 20 darajah, 20 lebih darajah. Ada sebut 20 lebih, ada kata 25, ada kata 27. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dia memberi komentar, dia kata yakhtalif ikhtilafi ahwalil musallim. Dia berbeza mengikut keadaan solat orang yang solat. Ada orang yang dapat 27, ada orang yang dapat 25, ada orang yang dapat 20 atau 20 lebih. Bergantung pada orang yang solat. Ada yang lebih kurang daripada itu, ada yang lebih daripada itu. Kerana di sana ada hadis yang lain yang menjadi guideline tentang pahala. Itulah hadis riwayat Al-Imam Muslim juga daripada daripada Ibnu Abbas, di mana Nabi kata siapa yang buat satu amalan Allah Ta'ala bagi minimal 10, Allah Ta'ala ganda kepada 700 dan ganda lebih lagi. Man hamma bi hasanatin, Nabi kata falam ya'malha. Nabi kata inna Ibn Abbas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis tu inna Allah katabal hasanat wasayyi'at summa bayyana baina zalik. Kata Nabi Allah Taala menulis kebaikan dan kejahatan dan dia menerangkannya. Faman hamma bi hasanatin falam yahmalha kutiba lahu biha hasanatun kamilah. Siapa yang niat nak buat benda baik, tiba-tiba dia tidak buat, maka Allah Ta'ala beri satu pahala kepada dia niat nak buat tapi dia tidak buat, sengaja tidak buat, maka Allah Ta'ala beri satu pahala kepada. Tapi kalau dia nak buat, sungguh-sungguh nak buat tapi ada kekangan menyebabkan dia terhalang, maka itu dia beri pahala seumpama dia buat. Itu beza. Ini dia mula-mula nak buat, lepas tu mari malas nak buat, contoh juga dia beri pahala, satu pahala buat kerana niat. Faman hamma bi hasanatin fa'amilaha. Siapa yang niat nak buat benda baik kemudian dia buat, Nabi kata kutiba lahu biha asyru hasanah ila 700 dhafin ila adhafin katsir. Allah Taala bagi 10 pahala, Allah Taala boleh ganda sampai 700 pahala, dan Allah Taala boleh ganda lagi sehingga tidak terkira banyak. Bila kita solat dengan sempurna, bukan 27 saja, boleh jadi lebih daripada itu di atas hadis ini. Tapi standardnya 20 lebih lah, 27, 25, itu standard. Macam kita baca Quran, standard satu huruf Allah Ta'ala bagi 10, tapi Allah Ta'ala boleh beri lebih lagi, sampai 700, sampai lebih lagi. Allahu sakha bil-layli wal-nahar. Nabi kata Allah Ta'ala itu pemurah lelah siang dan malam. Fa'innahu lam yakdi mimma fi yadih. Banyak mana Allah Ta'ala bagi pahala pada kita pun tidak pernah berkurang apa yang ada di tangan. Allah Ta'ala ni dia tidak memerlukan kita dan dia tidak berhajat pada amalan kita. Kita buat amalan banyak mana pun tidak kurang dia punya keagungan ni, dan tidak bertambah keagungan. Allah Ta'ala tidak dimunafa'akan oleh amalan kita, sebagaimana dia juga tidak dimudaratkan oleh dosa kita. Kita itu buat dosa pun tidak berkurang walau sedikit pun Allah Ta'ala punya tu. Cuma apa yang baik kita buat, dia kembali kepada kita. Apa yang tidak baik, dia kembali kepada kita. Ibadat baik, amalan baik.
Segala peraturan untuk kita, bukan untuk Allah.